Cepat. Sini kak, ini kak. HP ku. Ya gedenya ya Allah. Eh kak, kesini dia kak. Eh, tenggelam. Sudah. Tenggelam sudah. Sudah. Ini di hari yang kedua masih dilakukan pencarian, banyak masyarakat beserta polisi Polsek Pengalon, tim gabungan masih dalam pencarian anak yang hilang yang dimakan buaya. Guys, masih dalam pencarian anak yang berusia 8 tahun yang tenggelam di bawah buaya. Beberapa tim dari Basarnas, pihak setempat, dibantu masyarakat, Kodim masih dalam pencarian. Ditelusuri sungainya sudah meluap. Biasanya orang itu di sana melakukan pinggir jembatan, di jembatan tangganya. Ini guys, tim Basarnas TNI. Ini guys, tim Basarnas TNI. Pencarian anak yang hilang, ya. Semoga aja sudah dapat menghasilkan. Kita doakan segera ditemukan. Amin. Cuaca semakin mendung, hujan, debit air semakin naik.